Ya. Halo. 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 Halo semuanya. Ya, halo. Iya dong. Kita langsung mulai aja ya. Pada kesempatan ini, kita akan membahas terapi yang lagi viral, yaitu DNA ikan salmon. Ada pengakuan dari seorang artis yang bilang dia jadi awet muda 10 tahun karena terapi DNA ikan salmon. Apakah benar demikian? Hari ini kita akan berbincang dengan Dr. Gregory Budiman, MBiomed. Halo dokter. Halo dok. Ya, halo Amel dan Putri. Ya. Dokter, sebelum bahas lebih lanjut, bisa jelaskan nggak sebenarnya apa itu DNA? Ya, jadi DNA itu sebetulnya materi genetik. Materi genetik yang akan menentukan sifat dan karakteristik fisik dari makhluk hidup. Jadi DNA itu bekerja dengan mengkode pembentukan protein tertentu yang nantinya akan menjadi regulator di dalam tubuh kita, gitu. Tubuh makhluk hidup, ya, jadi seperti hormon, enzim, dan lain-lain. Jadi DNA itu berada di dalam inti sel. Jadi kan sel tubuh kita itu ada intinya. Nah, di dalam inti itu ada DNA-nya, dan juga ada juga di dalam mitokondria. Begitu, DNA itu bisa diambil, bisa diisolasi, tapi susah banget, gitu. Nah, ada tekniknya tersendiri yang disebut dengan isolasi DNA. Nah, itu bisa untuk kepentingan penelitian, ya, tes genetik, itu juga DNA-nya diambil, kemudian disequencing. Begitu, Uti. Terus-terus, dok, DNA ikan salmon itu apa, dok? Apakah berhasil untuk membuat awet muda? Apa benar, dok? Iya. Nah, kenapa sih pakai DNA ikan, gitu ya? Nah, ternyata memang ikan salmon itu ada efeknya juga DNA-nya ke reseptor sel pada manusia, gitu. Jadi, ekstraksi DNA dari sperma ikan salmon itu disebut dengan PDRN atau polideoksiribonukleotid, ya. PDRN itu ada penelitiannya. PDRN ini berfungsi untuk perbaikan jaringan. Digunakan pada kedokteran regeneratif, ya. Jadi kalau misalnya kita ada organ-organ yang sudah rusak, itu dilakukan terapi atau treatment dengan ilmu namanya regenerative medicine. Nah, PDRN ini yang dari ikan salmon itu sudah digunakan untuk pemulihan ulkus. Ulkus itu borok pada kasus penyakit diabetes, ya kan kalau kamu sering dengar orang sakit manis, ya itu kadang suka luka, borokan, nggak sembuh-sembuh. Nah, itu ditreatment dengan DNA ikan salmon ini, PDRN. Kemudian untuk luka bakar juga bisa, seperti itu. Nah, tapi untuk yang sekarang lagi ngetren itu justru dipakai buat obat oles, obat minum, begitu ya. Untuk obat oles dan obat minum, DNA ikan salmon tidak bekerja sebagai regulator. Nah, kan dia kerjanya itu sebagai regulator melalui reseptor namanya adenosin A2A. Nah, karena reseptor adenosin A2A ini hanya terdapat pada ganglia basal, itu di dasar otak, kemudian di pembuluh darah, kemudian sel limfosit, dan sel trombosit. Jadi, kalau sekedar diolesin aja di kulit atau diminum, itu tidak berfungsi begitu ya. Kalau diminum, ya kapsul DNA diminum itu DNA-nya akan terpecah sama seperti protein. Jadi nggak berfungsi sebagai DNA regulator lagi begitu. Jelas ya? Iya dong. Terus dok, apakah produk DNA ikan salmon itu aman? Ada produk yang terkenal seperti glasin injeksi regural dan lain-lain, apakah sudah BPOM dok? Ya, ya. Jadi memang ya, itu terkenal di estetika, di kosmetika dan suplemen kesehatan DNA ikan salmon. Kalau yang sudah ada
persetujuan izin edar BPOM tentunya aman begitu ya. Jadi untuk apa produk yang kategori kosmetik maupun yang suplemen itu boleh-boleh saja, tapi seperti saya katakan tadi, jadi yang kalau udah BPOM itu aman ya, tapi yang seperti saya katakan tadi, DNA tersebut tidak berfungsi sebagai regulator. Jadi kita nggak tahu ya di kosmetik itu ada campuran apanya, misalnya ada asam hyaluronat atau ada asam laktat begitu. Jadi mereka bekerjanya bukan bekerja atas apa ya mekanisme DNA sebagai regulator begitu. Ya, jadi sebetulnya percuma aja. Tapi selagi produk tersebut aman, BPOM memberikan izin edar begitu. Nah ini ada produk yang lain, misalnya yang suntikan ya. Nah, yeah. Seperti ada satu merek Rejuran itu seringkali dipakai juga tentunya. Rejuran itu FDA Amerika belum menyetujui ya, tapi di Korea disetujui pemakaiannya. Begitu ya. Nah, ada beberapa produk-produk yang memang sudah disetujui oleh BPOM ya. Contohnya produk suntik ya, jadi itu kategori obat. Contohnya seperti Lanzok, merek Lanzok itu botox, itu juga sudah ada izin edar BPOM begitu ya. Tapi untuk Rejuran yang untuk suntik itu kayaknya belum ada izin edar sebagai obat. Tapi Rejuran juga itu mengeluarkan produk-produk lain yang kategorinya kosmetik. Itu contohnya yang Tone Up Booster itu ya. Itu kategori kosmetik sebagai cairan oles, bukan untuk disuntik. Nah, merek lain Glass Skin juga ada. Itu juga kategorinya kosmetik, sudah ada izin dan edar BPOM. Boleh nggak dioles ke wajah? Boleh. Boleh nggak disuntikan? Nggak boleh. Begitu ya. Jadi, banyak produk-produk yang mungkin masuknya sebagai kategori kosmetik tapi disalahgunakan, dibuat suntikan begitu. Nah, itu yang sebenarnya tidak boleh. Itu masalah custom clearance di bandara gitu ya, tempat produk tersebut diimpor. Biasanya ada penyaringan filter begitu ya di bandara. Nah, tapi mereka bilangnya, oh ini produk kosmetika, cairan oles, serum oles, bukan suntikan, padahal bentuknya vial-vial. Tapi kita nggak tahu prakteknya bagaimana, prakteknya mungkin disuntikan, nah itu yang berbahaya. Nah, contohnya ada beberapa produk seperti L-carnitine, ada obat buat flek, itu melanocetical, itu kebanyakan disuntik. Ya kan, L-carnitine buat ngurusin badan, disuntik. Tapi saya tanya sama orang BPOM, itu L-carnitine kok diberikan izin edar? Nah, karena apa? Karena di situ ditulisnya L-carnitine-nya buat dioles, begitu. Ya. Gitu ya, dok. Ya. Ini mau nanya lagi ya, dok ya. Bedanya terapi DNA ikan salmon sama terapi stem cell itu apa sih, dok? Ya. Jadi DNA ikan salmon itu kan materi genetiknya diambil dari dalam sel gitu ya. Jadi sel yang dewasa, sel sperma. Itu diambil, dipecahkan dinding sel spermanya, kemudian di inti selnya diambil, kemudian materi genetiknya yaitu DNA-nya diambil. Begitu. Nah, kalau stem cell itu adalah sel puncak, sel yang masih muda banget, sel sebelum janin begitu ya, pada embrio. Nah, sel yang sangat muda ini masih bisa berubah jadi macam-macam nanti kan. Kalau udah dewasa bisa jadi organ jantung, bisa jadi lambung dan lain sebagainya. Begitu. Ya, jadi kalau stem cell itu sel yang masih punya potensi berkembang untuk menjadi berbagai macam organ. Keduanya berguna dalam regenerative medicine. Dan sedang dalam tahap penelitian ya. Jadi kalau misalnya kita punya sakit kerusakan otot jantung atau otot jantungnya infark mengalami kematian sel, itu bisa diobati dengan stem cell, membentuk
sel-sel otot jantung yang baru, tapi itu sedang dalam penelitian dan itu terapinya harus mendapatkan izin dari Kemenkes, biasanya rumah sakit tertentu. Apalagi yang stem cell-nya itu disuntikan melalui sistemik atau melalui pembuluh darah, itu biasanya rumah sakit yang khusus ya, yang harus ada ICU-nya gitu. Jadi nggak bisa di klinik itu ya, begitu. Nah, dalam bidang estetika, stem cell itu masih tidak punya pengaruh yang bermakna. Begitu kira-kira. Kayak gitu dok. Tapi ada nggak sih dok klinik yang ada stem cell-nya? Ya, itu stem cell abal-abal gitu. Ya. Oh, Jadi kalau misalnya ada infus stem cell, suntik stem cell itu berarti bukan stem cell bohongan. Karena apa? Karena nggak mungkin stem cell itu disimpan dalam suhu ruangan biasa, apalagi dijual gitu. Oh, si dokternya ini beli suntikan stem cell dari pabrik apa gitu ya, dikirim lewat JNE gitu. Nah, itu nggak mungkin banget. Karena stem cell itu penyimpanannya harus suhunya rendah banget, minus 196 derajat Celcius dengan cryotank ya, yang isinya itu gas nitrogen. Begitu, Amel. Oh, kalau misalnya DNA ikan salmon itu bisa dilakuin di klinik gak, dok? Ya, bisa gitu, tergantung. Jadi kalau sistemik itu harus di rumah sakit pemberiannya. Tapi kalau untuk topikal, misalnya untuk luka bakar, kemudian untuk ulkus diabetes ya, itu boleh diberikan di klinik. Kayak gitu, dok. Kalau mau nanya lagi nih, dok. Produk stem cell yang di pasaran itu emang berkhasiat nggak sih, dok? Yang dijual-jual online gitu, dok? Nggak berkhasiat, Mel, ya. Kan udah saya katakan tadi bahwa sel stem cell itu nggak mungkin hidup di suhu ruangan, ya. Pasti mati itu sel stem cell kalau memang betul-betul dia stem cell, ya. Bikin stem cell juga biayanya mahal banget. Karena itu kan harus dari embrio. Embrio apa dulu? Embrio babi atau embrio manusia gitu kan, atau embrio kemarin ada produk yang katanya embrio rusa. Apakah benar dia betul-betul bisa mengkultur sel embrionik tersebut, kemudian memanen begitu? Nah, itu kan sulit sekali dan pasti mahal sekali. Kalau dijual bentuk kapsul itu nggak mungkin. Dan itu tadi yang saya katakan bahwa sel stem cell akan mati kalau disimpan di suhu ruangan, karena penyimpanannya harus suhunya harus rendah banget begitu. Berarti kalau misalnya yang dijual-jual online gitu hoax ya, dok? Iya, itu produk hoax ya. Nah, kalau kita lihat di cek BPOM juga yang kalau kita ketik stem cell itu nggak keluar, biasanya tidak disetujui oleh BPOM, apalagi yang produk-produk oles ya. Produk stem cell untuk mengencangkan apalah gitu ya, untuk mengencangkan vagina atau apa, itu bullshit semua. Nggak mungkin ada stem cellnya dan nggak mungkin bekerja sebagai sebagai stem cell begitu. Iya. Terus bagaimana sih dok menilai produk atau treatment yang benar-benar berkhasiat atau hanya hoax saja? Gimana sih kita dok bisa nilainya semua itu ya, biar nggak ketipu? Ya. Jadi produk tersebut kita harus tahu dulu kita mau gunakan produk kategori apa nih, kosmetik, hanya sekedar kosmetik atau suplemen atau memang kategori obat ya. Jadi kalau kategori kosmetik atau suplemen makanan itu sebenarnya tidak perlu evidence base ya, tidak perlu pembuktian pembuktian ilmiah. Kenapa? Ya karena memang produk tersebut itu adalah hanya penunjang saja gitu, dan produk tersebut tidak boleh mengklaim berkhasiat ya. Berbeda dengan kategori obat, kalau kategori obat itu harus ada evidence base-nya, jadi harus betul-betul bermakna khasiatnya. Jadi misalnya untuk flek, dia bisa betul-betul menghambat terbentuknya flek misalnya ya, seperti contohnya hidroquinon ya, secara evidence base
dia memang gold standard untuk pengobatan melasma atau flek, begitu ya. Nah, itu harus ada evidence base-nya secara statistik dengan penelitian yang dipublikasikan. Tapi kalau misalnya cuma sabun aja ya, produk sabun itu untuk perawatan wajah sehari-hari ya, itu untuk membersihkan ya, itu ya ya evidence base-nya bukan evidence base medicine atau pengobatan. Begitu Mel ya. Jadi gitu, yang kita nilai tergantung apakah yang kita gunakan itu produk kosmetik atau produk obat. Obat. Kalau produk kosmetik ya, kamu pakai apa aja boleh ya. Yang penting A, aman ya, aman, ada izin edar BPOM, begitu. Terus dokternya mau nanya nih, gimana sih caranya memilih produk perawatan yang aman dan rasional? Ya, jadi pertama aman itu ada legalitasnya ya, ada legalitasnya itu ada izin edar dari BPOM, begitu. Kalau rasional itu sesuai dengan kebutuhan atau indikasi pasien untuk perawatan biasa atau untuk pengobatan gitu. Jadi jangan sampai pasien itu cuma customer itu datang cuma mau membersihkan wajah dari kotoran, dari komedo, itu kita kasih perawatan langsung laser begitu. Nah, itu nggak benar, nggak sesuai dengan indikasi ya. Jadi kalau misalnya hanya untuk perawatan wajah sehari-hari ya cuma facial aja gitu, nggak usah dilakukan perawatan yang berlebihan. Kemudian ya itu tadi, tidak perlu melakukan over treatment ya, karena kalau kita melakukan tindakan yang tidak perlu tentunya akan merusak kondisi kulit kita sendiri, begitu ya. Itu aspek dari rasionalitas. Kayak gitu dok. Amel mau tanya deh, sekitar kayak untuk mengencangkan kulit itu ya dok ya, emang benar ya kalau misalnya sperma pria itu bisa mengencangkan kulit wajah kita? Apa Mel? Emang benar ya kalau ya sperma pria nah. Dok? Oh sperma pria. Ya. Nah sperma pria ya. Jadi sperma, di dalam sperma, cairan sperma itu ada kandungannya, ada kolagennya juga Mel, ya. Kemudian ada fruktosa, ada vitamin E, ya. Kemudian tentunya juga beberapa asam amino yang lain, ya. Termasuk juga kandungan proteinnya tinggi, begitu. Nah, memang bisa mengencangkan kulit Mel, begitu. Ya, tapi apakah kita mau mengolesin sperma rutin setiap sehari dua kali gitu? Spermanya siapa Mel? Gitu. Iya kan? Masa pacar kamu suruh keluarin terus setiap hari buat kamu? Waduh. Gitu, sehari dua kali. Nah, selama dua bulan mungkin ya ada efeknya, mungkin ya. Tapi memang secara praktis itu tidak praktis lah. Dan lagi pula mungkin gimana rasanya kan mungkin ada yang jijik begitu ya. Tapi memang secara kandungan okay lah gitu. Secara kandungan okay, ada vitamin E ya, ada mungkin glikosaminoglikan ya, ada apalagi tadi saya bilang fruktosa juga yang mungkin sama khasiatnya seperti AHA juga begitu. Memang bisa mengencangkan, bisa meremajakan kulit, begitu. Mau coba boleh. Uti mau coba dong katanya. Nah, kalau Amel udah tuh, saya tahu. Iya dong, iya. 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 Tapi menurut dokter, testimoni yang di terapi suntik dan mesoterapi DNA ikan salmon itu dikombinasi dengan laser, hasilnya bagus. Bagaimana menurut dokter? Ya, memang banyak testimoni seperti itu ya. Jadi dari klinik-klinik kecantikan menggunakan gabungan terapi ya, dengan DNA ikan salmon, asam hyaluronat, kemudian dikombinasi dengan mungkin dermapen, dermaroller, kemudian ada juga yang dengan laser begitu ya. Nah, terapi gabungan tersebut ya, harus diteliti lebih lanjut gitu ya, dengan model penelitian randomized control trial. Jadi kita bisa membedakan
apakah memang efek mengencangkannya itu dari DNA ikan salmon atau karena memang dari kolagen induction dari treatment dermapen tadi ya atau laser ya begitu. Karena dermapen aja kalau kita dermapen ya atau derma roller itu juga bagus juga hasilnya. Begitu ya. Jadi harus ada penelitian yang lebih spesifik lagi dengan randomized control trial. Apakah memang memang sih kalau misalnya kita oles DNA ikan salmon aja itu nggak mungkin bekerja karena kan epidermis itu nggak ada pembuluh darahnya, nggak ada reseptor adenosin A2 tadi. Saya udah nerangin belum ya? Reseptor adenosin A2 itu adanya di pembuluh darah, di sel trombosit, di apa? Limfosit begitu. Kalau misalnya cuma diolesin di epidermis, di lapisan kulit terluar, apalagi lapisan tanduk yang nggak berefek. Tapi mungkin kalau dengan efek disuntikan intradermal, kemudian di derma roller, mungkin ada efeknya. Tapi kita nggak tahu seberapa jauh efeknya. Begitu, Amel dan Uti. Ya? Tapi kalau misalnya disuntikin DNA ikan salmon itu, biasanya efeknya itu kita harus berapa kali treatment sih, dok? Kalau misalnya dia efek gitu loh. Ya, itu belum ada penelitiannya yang lebih spesifik ya. Karena treatmentnya itu juga sekarang itu macam-macam kombinasinya. Begitu. Ya, biasanya mungkin kalau terlalu invasif dengan suntikan intradermal atau dengan kombinasi dengan laser juga ya mungkin tiap 2 bulan begitu. Tapi ada efek sampingnya nggak sih dok kalau misalnya kita rutin treatment itu loh? Ada efek sampingnya nggak? Tergantung ya, jadi masing-masing orang itu memiliki sensitivitas yang berbeda-beda. Ada yang alergi mungkin ya, ada yang cocok, ada yang enggak, begitu. Nah, ini kita coba lihat Amel dulu, ada pertanyaan nggak? Ya, bentar ya dok. Kita lihat dulu yang nonton siapa nih? Nur Rizal. Ti, mau nanya nggak, Ti? Bentar ya, dok. Ayo, teman-teman yang lagi nonton, ada yang mau bertanya? Ya, dok. Biasanya kalau misalnya treatment DNA ikan salmon itu di usia berapa, dok? Ya, itu kan untuk sebetulnya untuk regeneratif ya. Kalau untuk estetika itu kita belum ada batasan ya. Mungkin usia remaja pun kalau mukanya bopeng-bopeng itu boleh aja atau mengalami kerusakan. Ya, tapi yang jelas lebih diarahkan ke pembentukan sel-sel dan kolagen yang baru biasanya pada usia yang udah di atas 35 tahun lah begitu. Tapi memang kalau di bidang estetik ya kita signifikansinya bermakna atau tidaknya masih diragukan. Tapi kalau untuk regenerative medicine ya itu biasanya sering dipakai untuk penyembuhan ulkus diabetes, untuk luka bakar begitu. Itu lebih lebih signifikan. Kayak gitu, dok. Ada. Ada yang nonton siapa gitu, terputus ya. Ada pertanyaan lagi? Ya, kalau nggak ada nanti kita lanjut tiap minggu, tiap hari Jumat ya, Amel dan Uti ya. Jadi gimana tolong dijelasin, jadi untuk host Get Beauty Center itu kita akan mengadakan live setiap hari Jumat jam 8 malam. Gitu ya, dimulai minggu ini ya dok? Iya. Jadi mulai minggu ini Get Beauty Center itu akan mengadakan live seminggu sekali hari Jumat tepatnya jam 8 malam. Gitu. Nanti kita topik-topiknya ganti-ganti ya, dok. Iya. Terutama yang lagi viral-viral ya, dok ya.
Ya udah. Udah, cukup tuh Oke. kayaknya. Ada yang nonton, ada yang mau bertanya? Ini enggak ada tuh. Oke. Selamat malam ini. Untuk minggu ini, sekian. Dokter mau ngejelasin apa, tentang apa lagi nih, Dok? Atau udah cukup? Ya, sudah cukup itu ya. Jadi untuk Sudah DNA ikan cukup ya. salmon seperti itu, ada beberapa yang sudah evidence-based dan ada yang lain yang memang belum evidence-based, tapi yang penting kalau itu kategori kosmetik atau suplemen dan sudah di-approve oleh BPOM, aman-aman aja. Tapi memang khasiatnya bukan sebagai regulator, bukan sebagai DNA regulator begitu ya. Oke. Gitu. Oke. Ya. Cukup ya, Dok, Ya. untuk minggu ini ya. Ya, Untuk sampai yang ketemu. nonton ya, sampai ketemu Minggu minggu depan depan. ya. Ya. See you.